Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Selamat sore. Salam sejahtera, semoga kita semua sehat selalu dan panjang umur dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah ruah, Man, ya, dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan kegiatan saya sore ini saya akan melakukan pruning sawit masih dodosan, Man, ya, masih pokok rendah nih. Wah, seperti itu yang akan saya pruning. Wah, udah lumayan gondrong. Langsung saja kita pruning, Man. Kita pakai dodos, dodosnya sekitar 5 jari, Man, ya, lebarnya nih. Ini hasil pruningnya, Man. Saya pakai songgo 2, Man, ya. 2 pelepah di bawah buah. 2 pelepah di bawah buah. 2 pelepah di bawah buah, Man, ya. Jadi supaya tidak over pruning, minimal 2 pelepah di bawah buah. Nanti kalau panen buahnya masak itu kita curi buah, Man, ya. Tidak boleh turun pelepah lagi. Kita pruning lagi sebelah sana. Kalau pruning dodosan gini, Man, ya, pinggang harus kuat. Cuacanya mulai panas. Saya juga belum tidak biasa pruning, Man, ya. Lagi belajar juga ini. Thank you.
kelihatan loh. Ini hasilnya man ya, masih pakai songgo 2, nah, 2 pelepah di bawah buah man. Jadi nanti kalau panen tidak boleh turun pelepah lagi man ya, kita curi buah supaya batangnya nanti tepat besar. Sebelah sana lagi man. Wah, ini guys. Peace.
Wah, ini hasil pruningnya, man. Dua pelepah di bawah buah, man, ya. Wah, mulai keluar. Sekian dulu, man. Terima kasih. Ini nanti kita rapikan dulu pelepahnya. Biar mantap. Sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.